wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsa KB, sepurane yo ning video kali iki aku gak menampilkan wajahku wajah ya yo. Kali iki aku pengen nunjukno ning kalian KB proses piye gaweku buket kembang. Jadi iki aku bengi iki arep gawe buket kembang dan aku gak ngetokno raiku ya wis pokoke iki ditonton wae piye prosese muga-muga iso bermanfaat kanggo kalian kabeh sing nonton videoku iki ya wis langsung wae ning kene tak dimulai sing pertama aku sing layer mburi iki kok tak gawe pirang-pirang layer iki sing layer mburi tak kei kembang iki pemirsa. Iki kok tak kek ning mburi tapi ora bagian mburi kok sing pol mburi iki iki kok. Pokoknya ditonton saya, ini step pertama ya. Iki tak tujus-tujus no kembang iki. Ya nih, pokoknya yang penting iki tak tujus no langkah-langkahnya sing tak gawe ya. Iki wis mburi wis tak tujus-tujus ya pemirsa ya. Terus bar ngono tak kei neh. Cobes-cobes pokoknya jadi ini iki yo nganggo bahan-bahan sak ono nih kene mau sing tak apa pemirsa sing tak belanja nih iki mau yo enek mau iki jadi yo wes pinter-pinter ya awake dhewe oleh nganu oleh ngotak adek soalnya gak iso milih pemirsa jadi ini yo wes sak kecekle. Jadi ini kudu pinter-pinterin duwe kreasi. Ini ya pemirsa iki. Ya sepurane nek aku ki ora handal, cuma ya seneng ae ngono gawe ngene iki. Dadine ya ora iso dindo apa jenenge? Ora iso dindo profesional wong yo sak otak adik ya iki sak kecekel ya aku nyiapno iki nyiapno wrape paper wrap sing tak nggo bungkus iki kok kingko bungkuse nganggo solasi oleh ngraketno. Jadi solasinya yuk disiapke. Yes, nah yes kita tahap pertama sing mburi. Iki kanggo apa? Jenenge? Alhamdulillah. Aduh pemirsa, maaf yo. Gebres. Iki dadine tahap-tahapan ngene iki yo sesuai selera ame di ame di layer model piye iki yo sesuai selera pemirsa. Oke. Solasi mubeng. Yes. Yes iki tahap pertama dijenekno ya, mbek dirapikan sithik-sithik. Setelah itu, ya pemirsa. Setelah itu, golek warna liyane. Apa nek ra iki yo ora apa-apa, tapi diwalik ngene yo. Oke, iki diwalik ngene. Iki diwalik ngene. Yo ora apa-apa. Ini pemirsa. Wis iki ngene. Iki sing mau turahane kita go layer kedua. Karo dirapi-rapikno ya pemirsa ya, ben apa? Hasilnya ben rapi. Wes, terus bareng ngono disolasi meneh mubeng sing dadi loro. Sing dadi loro langsung ini gak apa-apa pemirsa. Sret.
Oke. Yes. Karo didelok ya pemirsa, min ki wong iki tengene iki iso padha. Kurang mendur. Wes, wes kok ngene, rasa wes padha. Langsung disolasi maneh. Disolasi nang mumpung. Wes, iki saiki tak tetap nonton gini. Pokoknya kanggo kalian kabeh mestine iso, tapi yo kuwi kudu iki dilalah aku kok yo langsung rapi ngene pemirsa. Tapi yo ngono kudu latihan-latihan. Tapi misalkan kalian pengen latihan, kuwi sing enak yo nganggo kertas ngene iki. Aku kadang gawe nganggo kertas iku lho pemirsa, kertas apa kado biasa. Kuwi nek kanggo pemula jajal-jajal yo gak popo nganggo kertas sama coklat, biar yo ora koso menuju ke sisi sebelah ya pemirsa. Sik, bundere kurang mak gilek. Dirapikan jangan lupa pemirsa. Jadi niki aku pemirsa yo iso menerima ngene iki barang. Pokoknya sing njaluk tulung kongkon masang no buket, kongkon gawe no mahar, kongkon gawe no poneh ya pemirsa yo. Buket jajan, buket duit, buket snack. Wes pokoknya aku iso gawe mahar go mas kawin ngono ki nganten sing duit dibentuk-bentuk ngono ki aku iso pemirsa. Jadi ini nih pemirsa, pokoknya tumpuk-tumpuk. Isolasi mana? Oh, ujungnya tak nggo nutup sisi sebelah kene. Iki wis tinggal dikene iki wae. Iki men supaya ndekne nganu apa iki jenenge? Rapi, men supaya ndekne kok gak copot, iku iso kok di apa? Pinggir-pinggire dile malah ketak tambahi iki pemirsa yo ning gurune pantes ora. Dadi ning ngene iki nganu sesuai selera, harus kembali lagi sesuai selera. Nek kirane oh perlu iki keinginan anu yo dikeki, nek gak yo gak popo, gak yo gak usah gak popo. Iki dek mau sakjane aku ki pengen golek iki kertasnya sing warna kuning pemirsa. Nek kuning kan mekam yo nan. Dilalah kok yo ora enek. Enek iki yo wes mau tidak mau yo seadanya. Berikutnya tikai pita pemirsa. Jadi tikai pita ben saya cuanti ya. Ini sudah kita nih. Tikai pita pemirsa ben cuanti. Itu nanti kita sendiri percantik. Ini caranya dipotong. Jadi tak tambahinnya warnanya minum rasa umar nato. Jajal segi, jajal segi. Pakai warna ini saru pora. Mau nek saru tak ganti. Mulai pemirsa, tak popo wes kita kira. Tak tahu dana cara yang gaya pita. Gampang pemirsa. Yus cuma tinggal di notok. Ini dicekel kiwa ambil tangan ini. Ya. Wes dimasuk nong ini. Kok ditali mana ki lo?
jadilah sebuah pita. Jadilah sebuah pita. Jadi pita. Baru diminik-minik no. Sisa ini ngelap no. Coba ya. Bismillah. Tunggu kelap. Nek gak kelap yo di panas no. Kelap pemirsa. Pemirsa sudah jadi. Tara. Inilah buket bunga made in Lala Nirmala Cepu. Saya pengen 3 WK. Iso DM ning Instagram. Soal harga sesuai kantong Anda semua. Mugo-mugo ono inspirasi sing iso ditonton saka video iki. Dadi sing arep gawe-gawe dhewe monggo mugo-mugo iso berhasil dan iso luwih apik saka sing tak gawe ya. Tapi sing pengen pesen ning aku iso langsung DM ning Instagramku. Oke? Nanti ya. Wes cukup semene wae video saka aku ya pemirsa. Mugo-mugo video iki iso menghibur, iso nggo inspirasi sing wis nonton. Matur suwun. Mugo-mugo kabeh diparingi sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.